sejahtera dimanapun Anda berada. Pada saat ini kami tim Liputan NASA berada di hamparan tanaman tembakau milik Bapak Husni, di mana tanaman tembakau ini telah mempergunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara. Bagaimana kesaksian beliau di dalam hal penggunaan produk-produk dari PT NASA? Selamat sore, Pak Husni. Selamat sore. Saya dengar sampean itu memakai produk dari pupuk NASA, ya. Apa saja dan bagaimana cara aplikasinya dan bagaimana komentar Anda setelah mempergunakan pupuk NASA? Ini pertama, untuk dasar saya menggunakan pupuk NASA. Itu sebelum tanam, saya campur dengan SP36. Itu satu botol ini saya cukupkan untuk tanaman 4.000 batang dengan SP36 10 kilo. Kemudian untuk PUC NASA-nya dan hormonik, ini saya semprotkan 2 kali pada umur 15 dan umur 25. Saya dapat informasi bahwa tanaman tembakau yang sedang Bapak budidayakan ini adalah kemitraan dengan PT apa, Pak, dan varietas apa yang ditanam? Ini kebetulan untuk tahun 2006 itu Forum Petani PHT Kecamatan Gredengan itu mengadakan kemitraan dengan PT Dwi Karya Keraksaan. Dalam hal ini varietas yang disepakati yaitu varietas ini. Cara Bapak mempergunakan Super NASA, PUC NASA dan hormonik terhadap tanaman Bapak ini? Itu yang pertama, Super NASA itu digunakan untuk pupuk dasar. Untuk cara mengaplikasi itu, Super NASA saya campur dengan 10 kg SP36. Kemudian saya bagi untuk tanaman 4.000 batang itu, jadi ditaruh di lubang masing-masing. Kemudian untuk UCF juga ditambah UCF SP36 10 kilo, kemudian Super NASA 1 botol, itu untuk dasar. Kemudian untuk PUC NASA dengan hormonik, ini saya jadikan 2 kali, jadi 1/4 liter untuk PUC NASA-nya, kemudian hormoniknya 50 cc, itu saya semprotkan pada usia 15 hari setelah tanam, sisanya paruhnya itu pada umur 25 hari setelah tanam. Kami mendapat sebuah kehormatan bisa didampingi oleh salah seorang Menteri Tani yang bertugas di Kecamatan Gredengan, yaitu Bapak Yahyadi. Bagaimana komentar beliau tentang kondisi tanaman tembakau yang memang bermitra dengan PT Dwi Karya? Kepada beliau, monggo Pak Yahyadi, gimana komentar sampean? Dengan postur yang semacam ini, keadaan tanaman yang semacam ini, tentunya kalau memang ada perlakuan dari Pak Usni ini sebagai demnya, demonstratornya, ini lebih tahu bagaimana yang pakai Super NASA dan yang tidak, itu jelasnya pakai paling tahu. Nah, tentunya yang umur 20, umur berapa? 60 hari yang kayak gini, ini menurut saya sudah signifikan gitu. Sudah signifikan ini gitu, daripada tanaman yang lain yang setelah saya amati di luar ini gitu. Mohon maaf, saya tidak mengunjulkan Super NASA, tidak. Ini sesuai dengan empiris kenyataan di lapangan, gitu. Lantas kalau saya hitung di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ini 29. Dan saya lihat Pak Husni ini kan bukan petani baru di tembakau. Nah, bagaimana melihat kondisi tanaman Bapak setelah memakai pupuk NASA ini terhadap tanaman Bapak dari sisi bobot nantinya, meskipun belum bisa dipanen, kan sudah bisa diprediksi, Pak, ya. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Saya memprediksi dari ciri-ciri mutu tembakau, kalau dilihat dari daun sebelum kita panen, itu ada ciri-ciri yang khusus memang untuk menentukan kualitas tembakau itu bagus. Ini yang pertama, ini kerut-kerut daun. Ini kelihatan, jadi daun itu tidak rata. Itu yang pertama untuk kualitas tembakau yang baik. Kemudian di pinggiran, ini keluar warna-warna hitam. Getah-getah tembakau itu keluar di pinggiran daun tembakau ini. Ini menunjukkan bahwa kualitas tembakau itu bagus.
yang terutama menggunakan PT Natural Nusantara seperti yang disebutkan tadi, Supernasa dan lain sebagainya, kami siap melayani Anda dan sampai kami akan memberi arahan-arahan bersama petugas yang ada di Kecamatan Gerijingan sampai ke lahan Anda. Kami siap dari Stokis N841. Mitra Natural Nusantara dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami dengan pengguna produk dari PT Natural Nusantara. Kami, reporter Saiful Saleh bersama kameramen Slamet Susanto melaporkan dari Gerijingan, Probolinggo. NASA, yes!